terbukti selingkuh di hotel. Istri Bribda Ade kini ngaku korban KDRT. Eka Paradina tertangkap basah oleh sang suami. Bribda Ade Pratama sedang ngamar di hotel bareng selingkuhan. Eka tak berkutik saat dipergoki oleh Ade yang membawa rombongan. Sakit hati mendalam dirasakan Bribda Ade saat memergoki istrinya yang ternyata main serong darinya. Apalagi, Eka selingkuh dengan IN yang merupakan mantan kekasihnya yang juga anak kepala desa aktif Banyuasin. Setelah digrebek, Eka mengeluarkan pengakuan mengejutkan yang justru menyerang balik sang suami. Sebelum selingkuh, Eka mengaku sudah 2 kali menjadi korban KDRT oleh Bribda Ade. Eka mengaku pernah melaporkan kasus KDRT suaminya ke Polda Sumsel. Tetapi, laporan tersebut ditarik karena ia dan Bribda Ade sudah berdamai. KDRT dari Bribda Ade diakui Eka kembali berulang setelah 6 bulan berlalu. Saat itu, ia juga sempat melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumsel. Selang 5 atau 6 bulan terulang kembali, saya digebukin lagi, saya dipukulin lagi. Lalu saya laporkan di SPKT Polda dan kode etik Propam. Visumnya ada, semua barang bukti masih ada, ujarnya. Namun demi kebaikan anak mereka, Eka dan Bribda Ade memilih berdamai. Pengakuan Eka soal KDRT dari Bribda Ade memang menjadi sorotan. Namun, hal ini tak lebih heboh dari bukti video saat Eka selingkuh dengan anak kades di Hotel Bintang 5. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.